Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Siang hari ini kita telah melaksanakan vaksinasi serentak di beberapa pesantren dan gereja, rumah-rumah ibadah. Saya sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri ini, dan saya ingin mungkin yang pertama Pondok Pesantren Gontor yang juga di Ponorogo, ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, kami memperkenalkan saya Dr. Muhammad Adib Wadi Nuris selaku Ketua Satgas Pondok Modern Darussalam Gontor. Izin menyampaikan informasi bahwa alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan bantuan 4.000 vaksin. 4.000. Ya, 4.000 vaksin dari Mabes Polri. Dan alhamdulillah telah disanakan juga pada hari ini secara live. Di belakang kami sedang acara vaksinasi, kegiatan vaksinasi. Hari ini 1.000 vaksinasi untuk santri, guru, dan juga dosen di kampus Pondok Modern Darussalam Gontor dan Unida Gontor. Kemudian yang 1.000 lagi ada di Gontor. Dan yang 2.000 lagi adalah untuk masyarakat sekitar Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih datang di Kabupaten Ponorogo. Mohon supaya namanya kegiatan vaksinasi ini mudah-mudahan banyak mendapatkan manfaat dan kita bisa menekan angka penyebaran COVID-19 dan seterusnya Indonesia sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jumlah santri berapa yang sudah divaksin berapa? Vaksinnya cukup enggak, Pak? Alhamdulillah. Satu minggu yang lalu kami mendapatkan bantuan vaksin dari Pangdam Brawijaya. Alhamdulillah kami mendapatkan 4.500 vaksin untuk santri berdua. Insya Allah kami juga melaksanakan vaksinasi di kampus Gontor Putri juga. Udah banyak berarti. Dapat dari Pangdam, sekarang dapat dari Kapolri. Ya, moga-moga segera selesai yang di Pondok Gontor agar proses belajar tatap muka, ketemu dengan para kiai, para guru dan guru-guru pondok bisa segera dilangsungkan sehingga kegiatan bisa normal kembali. Ya, terima kasih Pondok Gontor. Gereja Patoki Katedral Santa Maria di Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam, om sejahtera, salam budaya, salam kebajikan. Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Panglima TNI yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Kapolri yang kami hormati dan kami banggakan, mohon izin melaporkan Bapak Presiden, saat ini kami berada di Gereja Katedral Santa Maria, Kota Palangkaraya, bersama Forkominda Bapak Presiden. Ada Pak Wakil Gubernur, kami laporkan Bapak Presiden untuk Pak Gubernur bergantian dengan kami dan Pak Danrem hari ini meninjau banjir di wilayah Kota Waringin Timur. Kami laporkan untuk kegiatan vaksinasi hari ini di Katedral, target kami dari kemarin dan hari ini ada 1.100 vaksin. Dan 1.100 vaksin, siap. Yeah. Kemudian hari ini juga kami melaksanakan vaksinasi serentak di 13 kabupaten lainnya. Di Kota Palangkaraya kami melaksanakan vaksinasi di dua lokasi. Lokasi yang pertama di Gereja Katedral, lokasi yang kedua berada di Masjid Darussalam dengan target 2.000. Jadi target capaian hari ini untuk Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 6.000. Ini yang sifatnya massal, Bapak Presiden. Iya. Yang rutin tetap berjalan kan?
Ya, yang terjadwal baik yang ada di gerai vaksinasi milik Polri, demikian juga di puskesmas-puskesmas tetap melaksanakan kegiatan vaksinasi sesuai dengan instruksi dari Bapak Gubernur. Kami laporkan untuk capaian vaksinasi dari 1.117 vaksin yang sudah kami terima di Provinsi Kalimantan Tengah sudah tersuntik atau disuntikan kepada masyarakat baik dosis 1 maupun dosis 2 ada 927.000. Oh, bagus. Cepat, Bray. Cepat. 2% capaian vaksinasi kami, alhamdulillah berkat bantuan dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri dan Panglima TNI berada di nomor 2 di tingkat nasional. Iya, yeah, bagus. Katang bagus, iya. Yeah. Mohon izin juga kami laporkan Bapak Presiden, kegiatan vaksinasi ini merupakan sinergi dan kolaborasi kami dengan para operator vaksin, Bapak Presiden. Ada dari provinsi, kemudian dari TNI, kemudian dari OJK juga hadir, juga membantu, kemudian dari DPR, dari BINDA, dan juga dari KKP. Ini kami manfaatkan untuk kegiatan vaksinasi yang sifatnya massal. Adapun untuk target dari Bapak Gubernur, kami memiliki batalion vaksinator. Batalion vaksinator tersebut terdiri dari Nakes Polri, kemudian kami merekrut alumni lulusan Poltekkes dan 31 orang, dan hari ini kami juga mendapat bantuan 20 orang dari Fakultas Kedokteran UPR yang bergabung ke dalam vaksinasi batalion vaksinator. Untuk vaksinasi sendiri, akselerasinya kami bagi menjadi 3 zona. Ada zona timur di Das Barito, kemudian zona tengah di Palangkaraya sendiri dan sekitarnya, kemudian zona barat di Das Kota Waringin. Bapak Gub, ini saya titip setiap vaksin yang sudah sampai di Kalteng segera dihabiskan. Segera, ya, segera dihabiskan sehingga kalau kurang langsung minta lagi ke Kementerian Kesehatan agar segera selesai program vaksinasi kita dan penyebaran COVID, penyebaran varian Delta betul-betul bisa kita hentikan di semua provinsi. Terima kasih Pak Wagub, terima kasih. Terima kasih. Dari Buddha Vihara, Giri Ratana Puja di Lombok Utara, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang sangat kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, yang juga saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh hadirin sekalian. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, hari ini kami didampingi oleh Bapak Danrem 162 Wirabakti dan juga didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Lombok Utara, juga kami didampingi oleh Romo Rudianto, Ketua Pihara Giri Ratana Puja, dan beberapa pejabat provinsi di belakang kami. Izin melaporkan bahwa alhamdulillah positif rate di Nusa Tenggara Barat hari ini mencapai 3,93%. Angka positif dari minggu ke-28 sampai minggu ke-36 cenderung sangat menurun, Bapak Presiden. Yeah. Ini karena instruksi Bapak, PPKM, protokol kesehatan, dan masifnya vaksin kami laksanakan setiap hari. Kami mempunyai program kolaboratif yang sederhana, yaitu Kopi Morning Online setiap minggu, dipimpin langsung Bapak Gubernur. Kami melakukan diskusi, pemecahan masalah, dan lain-lain, teknis, strategis, dan lain-lain. Dan juga kami laporkan, alhamdulillah, bor total Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 13,37%. Oh, dan ini alhamdulillah. Sudah rendah sekali. Sudah rendah sekali. Dan alhamdulillah, yeah. Ini adalah titik terendah selama penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Isoter juga kami ratusan, PPKM hampir ribuan, dan ini yang menjadi laporan kami dan sekaligus mohon petunjuk dan arahan bahwa vaksinasi di Provinsi NTB dari 70% populasi 5.200, sasaran target 3.900, kami baru bisa menyuntikkan sebanyak 18,36%.
Karena memang deploy vaksin dari Jakarta memang agak terhambat, Bapak Presiden. Sedangkan kami laporkan di Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Mataram, itu akan ada perhelatan akbar event World Superbike tahun ini, yaitu pada November, dan insya Allah tahun depan, awal Maret, akan ada MotoGP. Mohon berkenan Bapak Presiden, kami siap untuk menyuntikkan satu hari 15.000 penduduk. Kami siap dan kami sudah berkomitmen TNI Polri, pemerintah, batalion vaksinator, dan lain-lain, 500 fasilitas kesehatan kami akan bergerak. Kalau 15.000 kami suntikan, insya Allah satu bulan terpecahkan 70% dari angka populasi. Dan alhamdulillah kami laporkan hari ini di jajaran Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 16 tempat ibadah, pondok pesantren, vihara, masjid, dan juga ada setidaknya 15.000 vaksin yang akan kami suntikan. Hari ini kami berada di Vihara Giri Ratana Puja, salah satu kecamatan di Lombok Utara, yaitu Kecamatan Tanjung, Desa Tegal Maja, dan jumlah jemaatnya 335. Insya Allah pada detik ini sudah tervaksin semua, tinggal kami menunggu detik-detik terakhir, angka 500 akan kami sentuh. Demikian Bapak Presiden, mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, yang paling penting setiap vaksin yang sampai ke NTB, tolong segera dihabiskan, kemudian ngejar lagi ke Kementerian Kesehatan. Nanti akan saya perintahkan ke Menteri Kesehatan untuk memberikan prioritas pada NTB, karena akan ada perhelatan internasional bulan November. Siap, Pak Presiden. Kemudian tahun depan juga ada lagi MotoGP, sehingga di sekitar venue dan kita inginkan seluruh provinsi bisa tervaksin minimal 70% itu di akhir tahun ini. Syukur sebelum perhelatan, terutama yang di sekitar venue sudah bisa diselesaikan. Saya rasa itu, terima kasih atas kerja keras kita semuanya. Semoga dengan kecepatan vaksin yang telah kita lakukan, penyebaran COVID, penyebaran varian Delta bisa kita kurangi, bisa kita hentikan. Utamanya juga kalau memang ada kasus-kasus meskipun sedikit, tetap bisa dimasukkan ke isolasi terpusat yang telah disiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.